Zulkarnain. Saya ini rumah yatim dulu. Itu anak yatim ini dia tidak boleh terima zakat, maka kita buka asnaf yang lapan. Salah satu asnaf lapan kita buat sabilillah. Sabilillah kita ambil pengajian ataupun tidak tahfiz. Itu asalnya adanya tahfiz ini mana tahfiz ini baru sekarang dalam 5 tahun. Kalau anak yatim dah kurang lebih 15 tahun. Karena adanya pondok ini sebab adanya anak yatim. Sebab dengan adanya anak yatim ini, kita nak buka asnaf yang lapan itu, karena anak yatim ini tidak boleh terima zakat. Jadi kita buka asnaf. Jadi asnaf yang kita buat ini ialah pondok Madrasah Asal Madrasah Solihin. Sekarang pondok ini kita sudah ada 3 tempat. Ada daripada satu, sekarang ada 3 tempat. Misalnya yang lebih kurang jumlah dia lebih kurang, kalau campur semua ada dalam 200 orang lah. Anak yatim lebih kurang dalam 60 orang. Untuk pelajar-pelajar habis ini ada 140 orang lah. Sekarang ini kita rancangan kita nak buka untuk orang tua pula. Orang tua, malah kita dah ada malah untuk orang tua. Insyaallah salah satu kunci pendapatan anak yatim sembangan orang ramai. Untuk kita ada hasil jualan lembu, ada kambing dan sedikit kelapa sawit. Itu biasanya kita lepas asar dan dari pagi sampai asar aja baru ada dia. Ada yang pada kita ada pada pusat. Kuda akan main futsal, lepas tu kita ada kuda, kuda akan naik kuda, lepas tu kita ada aktiviti di lembu. Atau kambing dia, budak-budak ni yang petang-petang dia akan bagi makan lembu, dia akan pasukkan yang lembu dan dia akan makan kambing. Memanah pun ada, insyaAllah puak. Memanah pun ada. Yang kolam renang ni belum ada sebab kita tak mampu untuk buat kolam. Kalau boleh kita nak sempurna 3 sunnah tu. Memanah, berkuda dan berenang. InsyaAllah kalau ada rumah panjang, ada sikit kita akan buat kolam renang.